Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Masya Allah, ini pokoknya ini benar-benar wapres yang set. Baru dilantik, belum nyampe 1 bulan, tapi sudah menunjukkan kualitas-kualitas yang bukan kaleng-kaleng tentunya. Dan saya rasaan Aba tahu kayaknya. Mereka pasti intip-intip, terutama yang Amin Rais pasti tahu. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mobil Maung Mas Wapres. Gimana anak abah nggak makin kejang-kejang coba? Anak abah, tolong lihat ini. Tolong dong. Ini saya yakin Mbak Amin Rais pasti. Nah, ini momen Mas Gibran bersama Mbak Silpi malam mingguan di Solo.
Ini beliau saya kaget, ini baru selesai di acara bersama Pak Prabowo, berarti beliau langsung ke Solo. Oke, ini benar-benar presiden yang set 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 set. Mas Roy, tolong lihat ini Mas Roy. Kok sepi banget? Ampe tumpe-tumpe. Ini kayak apa ya? Saya yakin ya, anak-anak apa pasti mikirnya bayaran loh, bayaran. Foto saya nggak boleh, kamu pada sini boleh. Pada sini boleh. Ya, ayo, nah, monggo. Sana, Mas. Pokoknya kicep-kicep gabeh. Itu tumpah-tumpah ruah masyarakat Solo menyambut kedatangan Mas Gibran dan Mbak Silvi tentunya, dan kedua putra-putri beliau. Ini yang Amin Rais, Bung RH yang si paling keren cadas katanya, dan Bung Roy si paling pupu papa kan, dan dokter-dokter tipu. Nah, ini harus dilihat ini. Inilah respon masyarakat yang selalu kalian umbarkan ujaran kebencian, yang selalu kalian giring-giring opini narasi kebencian kepada Mas Gibran, tapi masyarakat yang ada makin cinta dan makin sayang pada Mas Gibran. Memang orang yang benci, orang yang sudah dengki, orang yang sudah hasad, yang sudah gelap gulita pasti akan merasakan. Dah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba, dan tentunya tetap menyala Mas Wapresku. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.